Carlo Ancelotti dipastikan akan menjadi pelatih timnas Brasil mulai 2024. Kabar terbaru datang dari pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Menurut laporan Fabrizio Romano yang dikutip bolasport.com, Ancelotti dipastikan resmi akan menjabat sebagai pelatih timnas Brasil. Akan tetapi, pelatih asal Italia tersebut baru akan menahodai timnas Brasil mulai Juni 2024. Ancelotti masih akan menjabat sebagai juru taktik Real Madrid selama musim 2023 hingga 2024. Kontrak Ancelotti bersama Real Madrid sendiri memang baru berakhir pada 30 Juni 2024. Ancelotti ingin menghabiskan kontraknya bersama Real Madrid sebagai bentuk rasa hormat terhadap klub. Kabar soal kepastian ex-juru taktik AC Milan itu akan menukangi timnas Brasil sudah dikonfirmasi oleh Presiden Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, Ednaldo. Ancelotti akan menjadi pelatih timnas Brasil mulai Copa America 2024. Breaking, Carlo Ancelotti akan menjadi pelatih kepala tim nasional Brasil yang baru mulai Juni 2024, cuit Fabrizio Romano melalui Twitter. Sepanjang karirnya sebagai pelatih, Ancelotti memang belum pernah menangani tim nasional. Satu-satunya jabatan tim nasional yang pernah ia pegang adalah menjadi asisten manajer timnas Italia pada medio 1992 hingga 1995. Sisanya, Ancelotti menangani banyak klub top Eropa seperti AC Milan, Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea, Bayern Munchen, dan Napoli. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!